zengo, mama lola zengo, sare mama ko mi mi kwe kdi. Salali mama si pasing de Taiwan, bos SP sing de pon duit, aja lok di kawin lamo. Dini sarang mama lo rajeng kue keding mama ku mimi kue keding sarang ara studio na jalani selawat sekang aja kok dewe papel cai keding aja lok di kaweng lamona sarang apun da fitri keding Sungguh laras satu dia jalali selawase, kangen cago, acago, eman-eman godong adini masih ngediman, sedi eman-eman kadang-kadang api nerima. Mama lo rajeng kosar mama ku mimi kue keti, eman-eman mau ngasih jalan sungguh laras satu dia dewe. Kacago ajai lo kita weng lamun papai ocai keting alas kroya kesawangnya memang masih luas. Senajan keadaannya rengit lan angker, tapi Nyi Ageng Simen duwe keniatan pengen memperluas padepokan priwen carane. Karena penduduk kroya tambah mana tambah akeh, tambah mana tambah padet. Nyi Ageng Simen keketer genakaken panggonane. Mulane duwe niat mau kepengen babat alas kroya. Lamu di sawang-sawang mampu beli tenagane mengko Nyi Ageng Simen ya. Kanggo totor alas kiye. Mengko setelah padang setitik demi setitik bangun padepokan kanggo tempat panggonane rakyat kroya. Wis jadi tanggung jawab Nyi Ageng Simen sebagai sesepuh ning kroya. Rasane pikiran rakyat isun tambah mana tambah sesek, sedangkan tempat panggonane durung pati akeh ning desa kroya. Ya Allah Gusti, mudah-mudahan segala rencana Nyi Ageng Simen diridhoi ning Gusti Allah. Bayangane mana-mana pikiran si orang karena kelingan, lapon yang badan-badan alus tadinan. Mama kuasar mimik kua keding, mama lora jenggo, mama ratna, mama sipa, mama dini. Jalok digaweng lamu, digaweng lamu. Terlintas ning pikirane Nyi Ageng Simen bakal lagi lelamunan mengkenen bebekan.
sok kadang-kadang bari hayalan lan bayangan. Nyisimen ki seneng guapa lamun diparingi jodoh karo wong lanang sing tak senengi. Tentune pikiran ruwet mengkenen ki ana sing kanggo kandaan, ana sing kanggo catur gunem. Tapi kaya-kayane nyisimen ki sing awit nom tekang tua semene langka wong lanang sing tak senengi. Cuman Kang Mas Bagus Narem, cuman Kang Mas Bagus Narem sing nom tekang tua beli ngarti-ngarti. Yene simen ki daruh perasaan, naruh katresnan, sampe wandan wis pada bae tuane. Boro-boro arep diparingi jodoh, ngarti gan beli. Sedangkan perasaan nyisi meneni wong sejen kaya-kaya ku ora cocok lan ora tres. Pengene si hayalane rumah tangga kelawan Kang Mas Bagus Narem. Tapi ya singarane manusia cuman bisa berencana. Angger Gusti Allah sing nentokan. Mungkin isun kidurung dipai jodoh sampai tua sana. Kami merah, kami merah dan aja galis kelawas cepat merah naik mame bintang, mame bintang, mame patan, mame patan, mame calon tuan rumah. Mame sipai keding aja lali sekarang bos kespes ini pon duit. Mama lora jenggos sekarang mama kumi meku weket. Eman sayang baik tentune isun kilamun duwe laki babat alas ya bebarengan. Kien maya isun kibokat wis kudune wis tua semene pikiran dewe bae. Demi ngabdi ning masyarakat kroya sih. Jare wong tua jaman bengen mamungkin isun kiwis keliwat ning wayah. Wis kelangku baning kajang. Dadi angin kongkon demen ning wong lanang. Ya Allah ya. Anu masuk kadang-kadang isin. Ake tangga batu rakyat pada nakoni nyageng. Nyageng kuje durung pengen rumah tangga baeta. Ya pengen sih. Sing ngarane cita-cita wanoja sing paling mulia ya iwal rumah tangga. Kebahagiaan ning dunia, sorga dunia iwal rumah tangga. Tapi ya priwe. Memang durung tertutup sih atine simen ki lamun ana sing cocok, lamun ana sing tres. Ngayal dewek baik wayang temen jare manuk sing rongokaken bayangane mana-mana pikiran sorak karo napen ana kuning badan badan alus sadinan. Mama kosar mimi kue keding mama lola jeng kue keding mame dini mime dini naja lok digabeng lamun mame ratna mame sip bos espes ini pon duit aja maling. Beli sadar ngisi menti lelamunan ini ngalas dewekan sampai wis jagat bengi kaya-kaya. Sukiki isun duwe rencana kuarep ngerahakan rakyat kroya mbuapa kon rewang gawe babad alas kroya. Kian si nyisi menearpan lelamunan dingin mumpung laka wangwing ning alas ini. Bahkan abature sok kadang-kadang grogi nyisi men manu nema. Jalan-jalan ku enak dewekan. Arep ngajak bapak tuan rumah indane masih pada jentul belia. Bapak Samuri sarang ibu Darsinah.
minangka Bapak Ibu Tuan Hajat, kanggo keluarga besar masyarakat Jatimunggul, kanggo ngormati Mama Kuwu sareng Ibu Kuwu, kangge Mama Lurai sing duwe wilayah, salame kanggo Mimi Haji Kuslina, Mimi Haji Kuslina mantan tuan rumah wong Gabuserong, kangge Nok Ajenge Keding, Nok Ajeng sing duwe pelawangan wong sing paling sayang, kanggo Nonok Haji Pina minangka bos beras SPR wong Karang Sinong, Nok Haji Pina kanggo Nok Cinsene wong Lelea, mumpung jagate adem bari rada brak-brik-brik yunang diputre gehe kanggo Bapak Ibu tuan rumah cimelek bupayu dalan. Cinta sengketa kanggo Mimi Aji Kuslina, Nok Ajeng, Nok Aji Pina, Mama Kuwu, Mama Lura. Jare sampean kemeni kula, jare pribadi gunung segara, nombeke udan diri serambu, janji pandolan nyali ne. Tuan rumah yen masih demen karo rapi
Sabina, nok kaas bunda Pepi nok Ratna, kanggo bunda Rahile kedi, kanggo Aa Cabok sing di Hong Kong. Delok alok ke dia aja tua-tua nambangnya reggae. Siapa kuno? Gak salah dengar aku nih. Kayaknya tempat ini ada cewek. Siapa dia? Cewek, tunggu sayang. Suara ini gua. Hari milik kabran amprok karo Belanda kebrangas. Bilang apa dia itu? Enggak, Bapak Sip. Oh iya. Iya kini kayak lagi ngapain atuh Nona? Kayak Belanda pangkat Tewandra. Apa tuan, apa tuan? Apa? Lagi ngapain kamu sendirian di sini loh? Kita? Iya. Saya? Iya. Ya lagi ayah geyek tambah nganggur tuh. Apa itu ayah geyek? Apa sih bahasa Belandanya ya? Ku lagi bergoyang ria. Ya cuman ya pesta nih geyek baik nih ngalas gila kasing baturi blolising mama kubu nih. Apa nama ini orang ini yang namanya Suki ini? Waduh. Siapa aja? Suki. Suki itu nama jabur apa tuan? Nama orang itu yang jualan di pasar Trisi itu. Ya yang Suki. Bukan saya mah. Oh iya, kalau Suki mah pakainya jilbab dia tuh. Saya juga pakai, cuman ongkep nih dicopot. Orang mana kamu itu Nona? Orang sininya baik. Orang sininya baik? Iya orang sininya baik. Apa itu? Apa sekarang karena di wong kene ini baik kemang darah? Orang sini saja. Oh, saja orang sini. Oh, orang sini maksudnya. Iya. Termasuk pribumi. Ya iya pribumi. Kamu belum tahu sama aku ya? Tahu? Siapa aku? Om Sip. Oh, ya bagus. Oh. Itu kan ada tanda pengennya lah, tidak adanya tuan. Ini tanggal pangkat goblok. Oh, pangkat. Oh, pangkat bukan nama tangkat. Bukan nama Belanda. Sorry, bukan. Sorry, sorry. Oh iya. Kamu si mau nih kene? Cih, wong Belanda kok bisa Jawa?
bener tak wong Belanda ku parani sing mau ku. Bu temen gak beli ngarti. Saya dari mau kini tuan. Ya ngomong. Ini tinggal liin ya beli jarak kita berada keberangas raraidan ku. Nang mati beli urip beli. Wis gak tua dari bisa jawab, jawab bega. Oh saja melayu-melayu keding ngomongnya ku. Saya juga bisa bahasa Jawa. Ku? Mengapa dan kenapa aku bisa bahasa Jawa orang Belanda? Kenapa karena sih? Aku udah lama di Jawa itu. Anu nema asli orang Belanda? Orang Belanda lah. Keturunan Belanda? Turunan Belanda lahir di Waringin koplok. Pantesan Belanda ini ireng goteng mang. Lahir di Waringin kutu. Lahir di Waringin campur karo tebu. Orang mau coki kayu putih. Emang saya temannya mandor kusen setan. Berarti Belanda biasa luru kayu kayak kaya. Biasa luru walang. Ngobrol walang ya. Orang Belanda banyak temannya di Jawa ini. Oh ya syukur banyak temannya. Mas apa-apa temannya Belanda? Mama Kubu, Kang Lura Jenggo, Kang A'a Cagok. Itu teman saya. Oh si pas emang darah. Apa itu? Kang Lura Jenggo. Ada tes agak orang Belanda pak ya. Kang Lura Jenggo, Kang Lura Jenggo. Kamu ini masih. Lihat masih tua, tetekannya ditotok-totok genaku. Kenapa enggak boleh pakai ini? Ya enggak boleh itu enggak sopan. Ya udah enggak apa-apa saya tinggal ini. Kalau orang Jawa mah, kanda ya kanda siapa karena siapa kene baik tuan. Kamu. Kuding ngejar kart tuan Belanda ini. Ucapi, tuan ki. Bener beli sih kini, durung kenal-kenal acan kandang wis desak-desak. Gue mau nanya sama lu. Nanya apa? Lagi ngapain di sini? Ning alas ki? Iya. Lagi rencek. Apa itu rencek? Kita bakal temen ya kandang arung Belanda ku. Lagi repressing lah, repressing. Repressing? Repressing, jalan-jalan maklum anak muda. Anak muda? Anak muda. Orang awak gak seperti lemari gandeng. Ngakunya awak muda. Eh anak muda kini tuan. Oh masih muda maksudnya. Sing mudane semene. Koyang sing wis tuan ya tuan. Oh orang Jawa perawannya besar ya. Subur-subur orang Jawa mah montok-montok tuan. Kok perawan gede banget sih. Ya cerewel gak tuan. Orang Jawa ada orang laki-lakinya enggak? Ya ada banyak. Ya banyak sekali. Lagi ngapa kamu ngapain? Aduh lagi repek tuan. Ini masih gadis katanya. Bener. Kok gadis segede gini? Ya jatuh nih. Namanya gadis apa itu? Ya gadis kedaluarsa. Oh, emang ada gadis kedaluarsa? Ya ake. Yang namanya kedaluarsa itu bahaya itu doer. Bener tuh. Kalau bolu mengandung kedaluarsa? Bulu mengandung racun. Kalau minuman susu kedaluarsa? Mengandung racun. Kalau buah-buahan kedaluarsa? Bosok. Berarti perawan ini perawan apa? Ya perawan bosok. Wah, ya kak perawan ada yang bosok juga. Barangan bohong tuan jangan dipercaya. Bosok kamu itu ya. Masa perawan ku ada yang bosok. Itu katanya perawan bosok. Enggak ada ya perawan bosok, paling ke perawan buluk. Apa itu buluk? Ya wis kedaluar sapan. Wis jamur. Oh, berarti sama dengan wisawangan. Wis jamuran kono. Jamuran. Iya. Oh perawan segede gitu kamu ya. Wis gak tuan aja diperpanjang. Terus terang memang harus status maku laki masih perawan bagian tua semene gak tuan. Oh iya. Dur tanggat cocok. Belum ada yang suka. Iya tuan. Enggak laku mungkin kamu itu ya. Yang gak laku mungkin kula ya giyek sing mongke nek dewek bae. Saya kayaknya pernah lihat kamu ini. Apa iya tuan? Busung. Di mana tuan? Di mana ya? Di pasar? Enggak. Di supermarket? Bukan. Di tukang bakso? Enggak lah. Di mana tuan? Kalau enggak salah ini saya pernah lihat di timbangan Losarang. Ah. Loh. Ya. Iya napa emang timbang-timbangan bocah? Kayaknya yang harganya 35 tuh ini. Loh. Murah temen ya. Eh timbanganku. Apa keluaran desa, Mang? Desa. Aja kamu juga tua. Kita mah berkenal dengan ya. Timbang-timbangan wong kroya asli. Katanya kamu belum kawin. Belum. Asli orang Jawa. Asli orang Jawa. Gimana kalau nikah sama aku? Lah rada keder ku Mang Dara. Mengapa keder? Hah? Jare pengen kawin wis.
Iya mau pengen kawin gara-gara karo Belanda mampu temen sunat beli barang wong Belanda. Segi duit kuno wong Belanda mah. Kalau kamu pengen enak hidupnya mau sama orang Belanda. Orang Belanda tidak seperti orang Jawa. Oh. Kalau orang Belanda pagi-pagi makannya roti, minumnya kopi. Pagi-pagi makannya keju, minumnya susu. Tidak seperti kumis orang Jawa. Pagi-pagi sarapan boleh, minum banyu gentong. Di mana harus sehat dia? Ya sehat boleh kan alami tuan. Aduh repot dia makan boleh itu. Tembakan lulu. Ya dia kan sehat, buas-buas. Siapa kamu namanya? Mandara. Non. Kita mimpi apa sih pengikin di taksir wong Belanda ku? Ya kabaran orang. Kula Simen tuan. Apa? Simen. Nama kamu? Walah lo ngancil Belanda ya. Kula. Iya. Ice. Aduh. Yang sengit darah ni Simen. Siapa? Sing Rosa. Siapa namanya? Belanda kebudek gunung. Kupingnya kok kesumpul kenang godeng. Mana dikrotokin godeng ya? Siapa tadi namanya? Simen. Oh Simen. Kuh arela daloran makumu Mang Dara. Iya, iya. Namanya Simen. Simen. Benar kamu enggak punya suami? Aduh ya. Ari kudu ngomong mak asli masih lengo kulak ituan. Kalau kamu mau nikah sama aku, pengennya apa kamu nyandangnya? Tuane bener demening Simen. Aku cinta padamu lo. Ya Allah Gusti, ya maringi jodoh karo wong Belanda. Mending-mendinge Belandane sing normal kene. Lamun Belanda ada randai dan tulah anak-anak kita ada priwe gak? Mungkin tak punya daripada sing bener mah beli payu si Raca. Lumayan lah Belanda randai dan gak ya? Tuan, tuan, tuan. Tuannya namanya siapa kalau bukan nama-nama Bapak Sipku? Apa itu? Namanya tuan siapa? Nama saya siapa ya? Udah. Lupa di gue nama sendiri. Eh. Mulanya kebakaran betul tuh ketakon dengan koblok. Loh, ya ampun. Kamu ngoblok-ngoblok orang Belanda sosial orang Jawa keparat kamu tuh. Takon dengan surta darah kita ketadi atas. Udah takon tapi lupa koblok. Tuan-tuan dua alam. Belanda kuarannya Belanda siapa Rikaneko? Apa ya? Tulisannya kurang gede aku udah berkatun. Ini atensi kalau kamu pengen tahu saya namanya Tuan Peldang. Tuan Peledang. Nah, hai bokat kita mah kerungna Tuan Dengklang. Kamu tuh syirik aja sama orang Belanda, gua gebom lo kamu. Tuan Peledang. Iya. Lamun digawe gelis ke Tuan Peledang. Berarti tukang gawe dangdang ya, Mas? Bukan. Ibu tetekan itu acung-acung nabai Belanda ya. Saya enggak bisa jalan kalau enggak pakai ini. Ya kata orang Jawa mah kalau orang namanya peledang mesti gawe dangdang, gawe panci. Oh kayak gitu. Mau enggak kamu sama aku? Ya ya maulah. Pokoknya kalau kamu mau nikah sama aku, pengen apa tinggal ngomong. Sore kawin, besok paket ke pasar Prisi. Masuk di toko emas, apa pengennya tinggal pilih. Wow. Mang Dara. Apa sih, Bu? Milik Simen ki Mang Dara. Milik priwe siji. Ya kula mun gelem karo tuan Belanda jadi gawe di pasar Trisi. Ada cak apa, Ji? Lamun masih maning toko Charlie, jar toko kena emas, toko kena gelang kalung ya, tuan. Lihat aja dulu belinya nanti kalau punya duit. Aduh. Yang bo eh Belanda melarat. Wong Belanda aku nunggu melarat boro-boro toko lang kalung. HP badi kareti. Tahu dari mana kamu koblok? Dikasihin dur kotak kah? Iya sih. Ya tuan, harta benda mah nomor 2. Oh, sing iya? Penting tuan setia ning wong Jawa. Kalau kamu mau saya pengen nikah deh. Ya bolehlah ntar dipikirkan dulu ya tuan. Oh, saya juga belum pernah nikah nih. Bujangan? Saya masih bujangan. Hai, buat kula mah dudaan keding, dua anak pitu keding. Ah, kalau anak udah punya, nikah belum? Nikah belum? Iya. Anak udah punya? Iya dong. Anak selingkuhan berarti? Bukan, gendakan itu koplok. Ih, kalesan wong Belanda, kabran mandar. Ya wis, kena daripada langkah kanggo tambah sebel. Siapa tadi namanya? Simen. Simen. Mas Peledang. Ah.
Tuan Atu. Oh ya, Tuan Pledang. Apa sampean bener demen ning isimen? Aku tetap demen sama kamu. Sedurunge kawin, buktikan dingin rasa cintane sampean ning isimen. Emang perlu itu bukti? Loh ya perlu, Tuan. Oh, gitu ya. Kita berjanji? Berjanji. Di atas kertas putih. Emangnya mau apa itu? Ya perjanjian, bareng-bareng janji. Bareng-bareng janji. Karena aku suka sama kamu. Iya. Tetap demen sama kamu, iya. Deh. Oh, saya buktikan di malam ini. Iya dong. Tetap demen. Oke. Oke. Oh, yes. Diajak beli teman-temannya petuan nih. Mama Kuwu yang punya wilayah. Kang Yura Jenggo. Mama Kuwu. Aa Cago. Miminya Makut, budanya Makut juga saya. Bapak ibu tuan rumahnya masih diajak, Mas. Ya iyalah. Bapak Kumis ada di bawah panggung itu. Bapak Kumis. Panggung Bapak Kumis, Mama Kuyu, Mama Lura. Ya yang Upi, yang punya Pak Kumis. Mimi Haji Kusrina. Mas, Acagok nih. Acagok itu. Sindue Hongkong. Sindue Hongkong, kita si sini kan. Bisa diilangkan Cago tetap baik demen ya yang suki em perasaan sun keganggu undai mah sedina beli ketemu seneng ya ekang siapa karena mau pak Aa Cago saya. Oh Aa Cago sing gue opo matur kesuwun Aa Cago ya yang suki saya. Kanggo bos Oca kelingan kenang ayune kebayang ning susune tuan mangkene temen rasane demen wis ana lakine kelingan kenang ayune. Cadok matur kesuwun sing disenghormati. Salam khusus sayang. Kanggo sapa cek? Kanggo Kanggo Pur nembe ketemu sedulur sing paling enak. Diajak Kanggo Pure. Mimi Haji Kuslina. Aa Cagok sayang. Aa Cadok minangka bos Hongkong. Mame Mahmud Mame Mahmud yang punya Taiwan sayang. Mame Mahmud sing duwe Taiwan. Kang Lura Jenggo. Kang Lura Jenggo. Kowe wis balik apa ya, Mas? Masih aneh. Idep temen Mama Kowe. Sabar. Mama Lurah, Bapak Samuri tuan rumah. Kang kula ngerti. Apa saya? Kang Cadok wis syukur saya tapi kepriben kula ora bisa lale. Iya matur kesuwun Mama Kuwu. Nok sing percaya apa je Mas Mama Kuwu ning senok cinta ora ricinta Mas sewulan sepisan tulung kakang giliran najan ora dikawin Mama Kuwu tapi ikatan batin mamae mula rasa prihatin kelingan janjikan dingin kelingan kenang sopan bayang ning emane ya yang mengkene temen rasane apa jeneng demen wis ana sing duwe kelingan ning mama Kuwu bae kesuwun kesuwun Mama Kuwu. Oh Mama Kuwu beli adil sih kesuwun lamun patang mene maning mas sedeng ya Mas. Iya. Kang Cadoke matur kesuwun. Aa Cagok yang punya Taiwan. Jare sing
hatinya Mahmud yang punya Dewan Sih. Kantun gilirannya Bapak Samuri, Bapak Tuan Rumah kan. Bapak Tuan Rumah, Yayang Suki. Nanti sih Mas Yayang Suki. Tenang aja lah. Penasaran banget Manggara. Diulang sayang. Bapak-bapak Wari Nini Supri. Kan kulang ngerti mamaku. Mamaku kula ora bisa leleh nafsi percaya datang kuningnya semok cinta apa iya seminggu sepisan tulung senok gadek balikan tapi ikatan batin Kang Lurah lah rasa prihatin mimpi emak kelingan janji Kang dingin beli bisa diilangakan acago tetap baik demen mimpi emak perasaan sun keganggu apa jenang Dina beli ketemu Mimi Mahmud yang punya Taiwan Mamai Mahmud sedulur sing paling sayang Mimi Mahmud yang punya Taiwan Suwun Mamai Mahmud Mimi Mahmud Ayuni Kebayang nih mengkene temen rasa Mamae Mahmud depan duis anak Mamae Mahmud bos Taiwan ayah Zuki Mamae Mahmud bos Taiwan matur kesuwun Mamae Mahmud bingung gue bingung nang apa sih Tuhan mana yang dikawin sama aku apa kamu apa Yayang Suki kok suka berantemen ya selebritis tenar ya yang suki Tuan iya lamun bener Tuan sayang sama Simen oh iya pengen rumah tangga saya pengen rumah tangga sama kamu pi waktu kini Simen durung siap Tuan kenapa itu Nona karena masih ake tuh masih ada tugas masih ake tugas tugas apa yang perlu kamu laksanakan sampai ini perlu beru saya pengen tahu Nyisimen lagi duit cita-cita kepengen babat alas kroya mas oh kayak gitu kepengen memperluas padepokan perkampungan kroya itu cita-cita yang sangat luhurnya Nyisimen kalau begitu memang kamu lagi babat alas lanjutkan babatmu iya jawatir oh iya mengkolamun wis rampung kerjaan Nyisimen uripe wis tenang wis bahagia rumah tangga kor sampean siap parap esok parap sore saya juga sebenarnya lagi ada tujuan tapi gak usah kamu tahu kalau memang kamu lagi babat alas laksanakan itu Nona ya mas ya mas Belanda ya Tuan ya Tuan Pledang Tuan Pledang bagus tunggu nih tempat panggonan kula ya oh iya ning kroyak jangan khawatir walaupun saya orang Belanda saya suka ngomong Jawa saya juga ngerti bahasa Jawa perpisahan sementara ya Tuan kamu tahu nggak tempat saya enggak belum tahu enggak di mana Tuan di Bangong saya tuh tempatnya oh wilayah Bangong iya ya kapan-kapan mampir ya Tuan oke selamat berpisah jangan lupa loh apa jangan cinta sama orang lain enggak aku cemburu sama makku itu ku tunggu cintamu Tuan Pledang oke bagus itu dah dah Tuan dah dah dadah selamat jumpa Tuan dadah ada-ada saja tuh hebat juga tuh cewek gemblang banget tuh dia padahal aku gak cari cewek aku ngeban perintah
dari Tuan Herman dengan tujuan gak ada lagi. Saya mencari orang yang namanya Tanuswati. Di mana dia tuh? Karena dia orang tidak bisa introspeksi diri. Orang kampung pengen nikah sama anaknya orang Belanda. Kata Tuan Herman, saya sebelum ketemu sama dia gak boleh pulang dengan tujuan dia pasti aku bunuh di mana dia adanya. Di sana saya udah lewat, belum juga ketemu. Lewat dari sini saya nih. Baleneng dunya nemen tak di pekaya mawala jengko mama ku sarang mimi ku ekti mama erat naik ketinga jalok tiga weng lamun bos SP sing depon duit atelo tiga weng lamun. Semasa dadu kompeni tinggalkan markas kalian Tanjung, kerahkan seluruh para pasukan kompeni untuk berkumpul di tempat yang tertutup. Informasi penting yang I perlu sampaikan terhadap semua serdadu kompeni. Okay. Please you go to prawn. Pikul silasa sili asalan silasi sili asalan silasi wang sedulurai sili asi wang pakurai sili asi wang sedulurai. Good. Rupanya kamu senang berdansa, Kopral Mangkok. Senang, Tuan. Saya pun merasa senang. Walaupun kamu orang Jawa. Betul. Tetapi memberikan dukungan sesuai dengan rencana kompeni. Namun ingat, saat sekarang kalian harus bisa menjaga kedisiplinan, oke? Oke, Tuan. Iya. Kowo mama jengkong ono seduluran dan semua serdadu kompeni Belanda. Oke. Kepada Tuan Lukum hormat. Gas. Hormat. Yes. Oh. I'm sorry Tuan Kastol. Yes, okay. Thank you, Tuan Nabati. Operdom. Bukan begitu, tangan kamu di atas bun-bunan. Lalu di mana Tuan suruh? Di samping pinggir kuping. Oh, di samping pinggir kuping. Yes. Oke, Tuan, hormat. Okay. Yes. Tegas.
harus ditembus. Terus. Istirahat. Istirahat. Istirahat, dodok, istirahat. Sayawana. Oper dong. Kenapa tuan? Kamu itu salah, Kopral Mangkok. Katanya suruh istirahat. Yes, tetapi kamu jangan berkepak dodok. Enggak boleh berkepak. Kamu tidak berdiri, huh? Oh iya, oke tuan, oke. Oper dong. Maaf, enggak ngerti tuan. Kamu tidak menjaga kedisiplinan bagaimana penilaian Bapak Kowodo. Oh iya tuh malu. Kamu jangan menjatuhkan nama baik semua Serdadu Company. Oh maaf tuan, maaf, sorry. Dasar kamu orang Jawa. Ciri wanci baga diri. Lena, oke tuan. Apakah semua Serdadu Company sudah berkumpul meninggalkan markas? Sudah tuan. Yes, thank you. I want to speak and you. Saya mau berbicara terhadap semua Serdadu Company. Silakan tuan. Perkumpulan semua Serdadu Company dengan keadaan terpaksa ada persoalan penting yang akan I sampaikan terhadap semua Serdadu Company. Wajan dok tekani waktu wis tinggal. I'm sorry. Yes, tuan. Sebelum I memberikan tugas penting terhadap semua Serdadu Company, bagaimana kabar di lingkungan? Aman? Aman, tuan. Tidak ada kejahatan yang dilakukan terhadap orang Jawa? Tidak ada, tuan. Tidak ada orang Jawa memprovokatori pemuda-pemuda melakukan tindakan pemberontakan terhadap Serdadu Company? Tidak ada tuan. You good good. Itu siapa orang? Mana tuan? Yang paling ujung seperti orang Jawa, benar beritanya begitu? Benar tuan. Apakah masih ada kaitan saudara dengan Kang Cagok? Mungkin ada kaitannya tuan. Masih saudara dengan mamahnya si Mahmud? Yes tuan. Oke. Okay. Dia bergabung dengan company. Benar tuan. Namanya Kopral Mangkok itu tuan. Yes. Sebelum saya periksa ya, saya akan memberikan pengertian sesuai dengan tugas dari Tuan Herman William. Tugas kalian datang di daerah Krioyang. Paham? Gerakan para pasukan untuk mendatangi di desa Krioyang. Oh, di Krioyang tuan. Kamu tahu Krioyang? Oh, ya tahu, orang Jawa. Yes, di mana itu Krioyang? Sebelahnya Sukamelang. Ya. Jauh apa dekat? Jauh tuan. Jauh. Oke, terima kasih keterangan kamu ya. And sorry tuan. Yes, Letnan. And semua Serdadu mau dibawa ke Royak, ada keributan tuan? No, no. Tidak ada keributan. Sesuai dengan harapan company, aman tenteram. Yes. Tidak ada tindak kejahatan dalam bentuk penggarongan, pembunuhan, aman-aman saja. Oh begitu tuan. Tetapi tugas yang berkaitan kepada seseorang ya, yang bernama kalau tidak salah Helen Wadu. Helen Nels Wadu. Oh. Nels Wadu itu perempuan. Kamu tahu Nels Wadu? Tahu tuan. Kenapa kamu tahu? Itu kan bukan tunangannya Tuan William yang mau dikawinkan. Benar, sama orang open itu dengan anak seorang company. Yes tuan. Anak Herman William. Benar tuan. Sesuai dengan rencana besok akan dinikahkan. Iya tuan. Tetapi ternyata ada persoalan yang menghambat serta menyangkut jiwanya itu, Nels Wadu. Saya datang ke sana di awal semua Serdadu Company bukannya untuk mempersiapkan dalam rangka perkawinan anak Tuan Herman, tetapi itu orang perlu diculik dan dibunuh mati. Oh begitu tuan. I sendiri tidak mengerti, Kopral Mangkok. Kenapa tuan? Kenapa ini terjadi? Oke. Sedangkan sudah dilamar perkawinan besok. Kenapa itu pengantin perempuan?
untuk diculik dan dibunuh. Apakah Tuan Herman dengan keadaan terpaksa merestui perkawinan seperti William, anak Tuan Herman? Mungkin begini Tuan. Yes, ini mah dugaan ae Tuan ya. Yes. Kayak Tuan Herman mungkin tidak setuju Tuan punya menantu orang Jawa Tuan. Sepertinya tepat dugaan dengan Letna. Mungkin dia kecewa setelah melamar itu orang Jawa seperti Naleswati. Karena apa? Serdadu Company, orang-orang company adalah orang kaya. Satu mustahil dikawinkan dengan orang Jawa. Ini jelas akan menjatuhkan nama baik company. Betul. Di hadapan muka orang-orang Jawa. Paham? Benar Tuan. Justru sebelum Aib melakukan tindakan penculikan yang berkaitan dengan yang bernama Naleswari, kalian harus berhati-hati. Yes. Yes Tuan. I want to speak the brown, karena dipandang mata Aib sebagai komandan Serdadu Company, walaupun aman tetapi tidak aman. Betul. Orang Jawa kelihatannya tidak suka kehadiran orang-orang company. Karena apa? Termasuk orang company menurut pandangan orang Jawa adalah penjajah. Benar Tuan. Dia merupakan hak membela segala bangsa, menegakkan keadilan, memberantas kejahatan. Tetapi mungkin mereka tidak kuat menghadapi kekuatan company. Semua serdadu harus waspada terhadap orang Jawa. Itu orang Jawa sangat licik, apalagi orang Jawa diprovokatori terhadap kepala desa. Betul. Yang hebat dan tangguh sesuai dengan rencana. Betul, Tuan. Menegakkan keadilan, memberantas kejahatan yang dilakukan oleh orang Serdadu Company dengan satu tujuan, ingin merebut Pulau Jawa. Betul. Kepala desa yang berwibawa dan mampu memimpin masyarakatnya seperti Bapak Kuburo. Ah, betul itu Tuan. Itu orang berbahaya. Benar Tuan. Nah, bagaimana caranya supaya kalian dekat terhadap tokoh masyarakat, aparat setempat, agar tindakan semua serdadu company supaya jangan dicurigai, oke? Oke Tuan. Begitulah tugas kalian. Hidup atau mati itu culik ya Naleswari, itu orang berbahaya. Siap. Tapi ingat, kalau kalian menjalankan tugas gagal, berarti kalian tidak mampu. Kalian akan mendapatkan hukuman dari Tuan Herman Willy. Oke Tuan. I'm sorry, I want to speak itu Mr. Mangkok orang Jawa. Orang Jawa, orang Parean itu Tuan. Aslinya orang Parean. Orang Parean. Tapi mereka senang bergabung dengan orang company. Dia suka bergabung sama orang company Tuan. Apakah dia punya kemampuan? Punya Tuan. Bisa dipercaya? Bisa Tuan. Menjaga rahasia company? Benar Tuan. I'm sorry Renan. Yeah, yeah. Saya ingin berbicara langsung Sersan. Hey. Hah? Come in. Mang Kamin, ikut diundang Belanda. And kamu, come in. Ya, hari Kamin siapa ya? Pardon, kamu. Minia. Oh, kari ngomong membrene kon koplok kuno ah. Pardon. Apa kamu bilang Belanda koplok? Iya Tuan. Apakah kamu ingin mati? Maaf Tuan. Ucapan kamu menghina terhadap company. Maaf Tuan. Kenapa kamu bilang company koplok? Kalau koplok kata orang jati munggul. Nah kalau kata orang Belanda. Yes. Belanda yang paling baik Tuan. Oh begitu artinya? Iya. Kata Kang Cagok juga begitu? Begitu. I'm sorry. I'm sorry. Iya. Saya Belanda koplok. Sorry, thank you. Kang Cagok beli ngerti Belanda koplok. Iya. Yeah. Kamin. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya Tuan, ada apa Tuan? My name is Mangkok. Iya. Kamu namanya Mangkok? Bukan Mantok. Mangkok. Nama saya Mangkok. Mancok. Mangkok. Ngil Belanda mau pelu ya. Mangkok ya. Mangkok. Yes. Kamu senang bergabung dengan company? Senang sekali Tuan. Dari pihak company merasa berterima kasih karena kamu orang Jawa. Betul. Masuk company. Sepertinya kamu berarti memberikan dukungan dan kekuatan company. Betul Tuan.
Tapi kamu harus bisa bahasa-bahasa Obeni. Oh, saya belum bisa, tuan. Maksud kamu? Belum bisa bahasa Linggis. No, no. Bukan bahasa Linggis, no. Itu bahasa tuan. Itu bahasa Inggris. Oh, iya, bahasa Inggris. Bahasa asing, ya? Iya, betul, bahasa asing. Jadi kamu belum bisa? Belum bisa, tuan. Nah, kalau begitu, kamu please you study. Please you study, study. Harus study siapa? Setadi itu belajar. Oh, kalau setadi belajar, tuan. Yes. Ya, saya mau belajar, tuan. Ya, kamu harus. Harus menguasai bahasa-bahasa company. Tuan. Seperti Mama Lurah Jenggo sering berhubungan dengan company, sering berbicara dengan company. Ya. Akhirnya dia bisa menguasai bahasa. Iya, betul, tuan. Seperti Bapak Kuroop juga. Iya. Mama Samuri. Terus itu Kang Cagok, mamanya Mahmud. Betul. Ya. Terus itu opanya Olivina. Lovina. Opanya Olivina itu orang bergaul. Iya, bergaul. Sering bergaul dengan company. Iya, betul, tuan. Bahasa apa yang tidak dimengerti? Mister Mangkok. Itu bahasa hitung-hitungan, tuan. Seperti apa? Nah, kalau satu apa, tuan? Satu tuan. Oh, kalau satu uan. Satu uan. Kalau dua, tuan? Dua tu. Kalau dua tu, two, one two, satu dua. Kalau tiga, tiga three, empat four, lima five, enam six, tujuh seven, delapan eight, sembilan nine, sepuluh in. Kalau sejuta, I'm sorry, tenggol. Kenapa tuan? And kamu aja ake-ake. Kenapa? Tuan dewek eder. Di wong Belanda beli bisa ngitung sejuta. One scon. Apa one score? One ton, satu juta. Oh, satu juta. Yes. Ada lagi, ton, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Kamu harus bisa menguasai bahasa asing. Betul. Karena kamu sudah masuk serdadu company. Oke, tuan. Sersan and Lennon. Yep. Semua perwira company ternyata ini banyak sekar di bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, ya. Iya, tuan. Bahasa apa lagi yang tidak mengerti? Itu nama-nama binatang, tuan. Binatang? Seperti apa? Kalau kerbau apa, tuan? Kerbau itu buffalo. Oh, buffalo. Example. Apa example? Contoh. Ya? Ya, ya. I want to eat some buffalo. Apa kuno, tuan? Itu saya. Want itu mau. Want mau. Buffalo itu daging kerbau. Buffalo daging kerbau. I want to eat some buffalo. Saya mau makan daging kerbau. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih, tuan. Terima kasih. Yes. No problem. Gak masalah. Nah. Yang penting kamu mau belajar, ya. Iya. Kalau okay. Macan, tuan? Macan tiger. Oh, kalau macan tiger. I want to hang. Apa kok, tuan? Hangu. Tiger. Apa hangu? Itu saya want mau. Hang itu membunuh. Oh, hang tiger membunuh. Itu macan. Macan. I want to hang in tiger. Oh, iya, iya. Saya mau membunuh seekor macan. Oh, iya, iya. Terima kasih, tuan. Kalau kuda, horse. Oh, kalau kuda, horse. Horse. Kalau rumah sakit? Hospital. Nah, kalau pasar? Pasar market. Oh, kalau pasar market. I want to buy in market. Oh, iya. Saya want mau buy membeli. Market itu pasar. Oh, iya, iya. Terima kasih, tuan. I want to buy in market. Ya. Apa kok, tuan? Saya mau membeli di pasar. Oh, iya, iya, iya. Yes. Nah, seumpama anjing, tuan? Anjing itu dog. Oh, kalau anjing dog. Dog. Nah, kalau anjing panjang? Long. Berarti? Dog long. Ya pada bayi, kayaknya anjing panjang mah dog long. No. Kamin. Apa tuan, apa tuan? Maksudnya anjing tinggi seperti Erder. Tanya sama itu Lura, ya. Oh, kalau anjing panjang itu Herder. Tanya sama Mama Lura Umar, itu yeah. Sahabat setia saya, ya. Betul, tuan. Iya. Nah, kalau kucing, tuan? Kucing cat. Oh, kalau kucing cat. Cat. Nah, kalau kucing kering? Kecot. Ya pada bahaya, makanya kucing kering mah kecot. Maksudnya kucing sedang sakit. Oh iya, kucing sedang sakit kecot. Iya, itu gering, ya. Iya, gering. Sedang sakit itu kucing gering. Iya. Nah, kalau kursi, tuan? Kursi chair. Kalau meja? Meja table. Example. Ya. Sit down please on the chair. Apa kono? Silakan kamu duduk di atas kursi. Ah, betul, atas kursi. Because ya. You do not apa kono? On the table. Apa? Kamu
kamu tidak diperbolehkan duduk di atas meja ya. Oh iya, beli kena dodok ning dur meja. Yes, yes. Nah, seupama tuan. Yes, yes. Anjing dan kursi. Anjing itu dog. Dan itu n. Kursi. Kursi chair. Berarti anjing dan kursi. Berarti dog and chair. Idi ceret tuan. No, bukan tuan nyeret, bukan. Makannya jangan kaken makan sambel tuan. No, maksudnya anjing dan kursi. Iya, kalau anjing. Tanya dan... sama Bapak Kubur Rauf, dia tahu bahasa asing ya. Iya betul tuan. Terima kasih tuan. Thank you. Nah, ada lagi tuan, ada lagi. Ada lagi? Ada lagi, satu lagi tuan. Banyak sekali ini, Lenan. Benar tuan. Yang tidak dimengerti bahasa asing sama orang Jawa seperti Kopral Mangkok. Iya betul tuan. Apalagi yang perlu ditanyakan kamu, ha? Itu nama-nama buah. Buah? Iya. Nama-nama buah-buahan begitu? Betul. Seperti apa? Kalau pisang apa tuan? Pisang itu bananas. Oh, pisang bananas. Yulik, pisang bananas. Apa kuno? Kamu suka pisang? Ah, suka tuan. I want to eat some banana. Apa kono? Saya mau makan pisang. Mau. Kamu punya pisang? Enggak punya. Nandur dingin ya? Enggak punya lahan tuan. Nah, kalau apel tuan? Apel. Kalau apel, apple. Please you buy an apple. Apa kono? Silakan kamu beli ya. Oh. Apel. Saya tidak kablek duit. Apple. Nah, ya. Kalau jeruk tuan? Jeruk oren. Oh, kalau jeruk oren. Oren. I want to eat some oren. Apa kono? Saya mau makan jeruk. Nah, saya juga mau tuan. Nah, seupama salak tuan? Salak. Salak itu jilan. Oh, kalau salak jilan. I want to eat some jilan. Apa kono? Saya mau makan salak. Oh, iya betul tuan. Bapak Daswa dan juga Kang Jabri, Kang Taman itu tahu ya, Kang Cagok juga tahu bahasa asing. Tahu, Bapak Mamanya Makmu juga tahu. Iya. Opanya Opalina ya, itu tahu. Tahu. Iya, nah, iya. Seupama tuan. Iya. Salak satu. Heeh. One jilan. Oh. One satu. Jilan salak. Oh, betul. Salak satu, wan jilan. Kalau salak satu, wan jilan. Perlu diingat ya, wan jilan. Wan jilan. Yes, yes. Betul. Nah, kalau salak dua. Dua tu. Kalau salak. Jilan. Berarti? Tu jilan. Salak dua, tu jilan. Tu jilan, wan tu. Wan tu, satu dua. Oh, yes. Tu jilan, salak yes, dua. Yes. Nah, seupama salak tiga, tuan. Tiga tu, tri. Nah, kalau salak. Jilan. Berarti? Kenapa tuan? Tahu sama tahu sajalah. Saya belum tahu tuan salak tiga. Jangan dibahas, saya merinding sendiri. Ya kalau tiga kan tri. Tri. Kalau salak jilan. Berarti tahu sama tahu sajalah. Saya bingung. Saya merinding sendiri. Ini kamu porno jangan main-main ya. Emang tuan punya? Ya punya. Seperti apa tuan? Ya sama seperti kamu. Silakan kamu please duduk di depan ya. Oke, thank you tuan. Oke, harus perlu diingat ya. Oke tuan. Ini bahasa company, bahasa rahasia untuk merebut Pulau Jawa. Betul. Lenan. Siap tuan. Apakah kalian sudah mengerti dan juga sudah dipahami bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap itu orang yang harus dibunuh mati yang nama Naleswari? Satu-satunya jalan tuan, didatangi ke rumahnya tuan. Didatangi di tempatnya ya? Yes tuan. Oke, kalau sudah kalian mempersiapkan diri, jangan terlambat. Okay. Siapkan perlengkapan senjata apabila itu orang ya melawan dan juga menentang aturan company Nederland. Benar tuan. Oke, please you go. Tapi I'm sorry tuan. Kenapa? I tinggal di Jawa senang tuan. Yes. Apalagi sama lagu-lagunya tuan. I juga merasa senang. Sudah lama I berada di Pulau Jawa. Betul tuan. Ya, walaupun awalnya berbagai macam persoalan, berbagai macam korban yang menimpa terhadap Serdadu Company. Betul. Tetapi setelah sedikitnya I menguasai Pulau Jawa, merasa bebas dan I pun merasa senang bergaul sama orang-orang Jawa.